Macam-macam saudara dorang mengamankan pertandingan cabang olahraga hoki indoor maupun outdoor Pekan Olahraga Nasional 20 Papua. Jajaran Polri dong ada siagakan 34 personil plus 10 panitia keamanan yang bertempat di venue Hoki Doyo Baru Sentani Kabupaten Jayapura. Pertandingan cabang olahraga hoki indoor maupun outdoor Pekan Olahraga Nasional 20 Papua dibuka secara resmi oleh Ketua Subpanitia Besar PON Kabupaten Jayapura, Matius Awoito, dengan ditandai pemukulan bola hoki. Kejuaraan cabur hoki sendiri mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan berjumlah 34 personil Polri dan 10 orang panitia keamanan Sub PB PON Klaster Kabupaten Jayapura. Penempatan personil berada pada akses pintu masuk dan keluar penonton untuk memastikan penyelenggaraan pertandingan hoki berjalan lancar dan aman. Personil Polri juga tak jemu mengingatkan masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan saat menyaksikan pertandingan hoki serta senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung. Untuk hoki ruangan adalah termasuk olahraga yang baru dikenal dan belum banyak yang mengetahui di area Papua. Namun, tidak sedikit peminat yang ingin menonton pertandingan ini seperti apa. Oleh karena itu, kita sebagai panitia keamanan juga ikut mencegah dan mengamankan apabila ada bentrokan dari supporter, pendukung, atlet maupun wasit. Sementara partai perdana cabur hoki mempertemukan tim tuan rumah Papua menantang Jawa Tengah berhasil dimenangkan atlet Bumi Cendrawasih. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Tim Liputan, Jaya TV, mengabarkan.